Salam mangrove. Halo Sobat Kemangi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai proses pembuatan batik mangrove. Simak terus ya Sobat Kemangi. Jadi yang pertama kita harus membuat pola di kain mori. Lalu tak lupa kita siapkan kompor untuk memanaskan malam. Malam dipanaskan hingga mencair, sehingga dapat digunakan untuk membatik. Setelah itu, kain dicelupkan ke pewarna alami dari mangrove, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah itu, pemberian warna dapat dilakukan lagi, lantas kain dapat dijemur kembali. Lalu masuk ke tahap pemelorotan. Dan batik siap untuk dipasarkan. Beginilah hasil dari batik mangrove karya Ibu Pesisir. Gimana? Cantik kan? Harga selembar kain dapat mencapai ratusan hingga jutaan rupiah loh Sobat Kemangi. Hanya berasal dari limbah dapat menghasilkan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Bagi Sobat Kemangi yang tertarik dengan batik mangrove ataupun pelatihan batik mangrove, dapat hubungi kami di kemangi.co.id. Semangat mangrove!